Sekretariat Satgas PAR dan Rumah Aman. Administrasi PAR dan Pokja 1. PKBN Leuwih Koja. Leuwih Koja hebat. Cianjur manjur. Jabar juara. PKBN Leuwih Koja bisa, bisa, bisa. NKRI harga mati. Yes, yes, yes. Simulasi PKBN ialah mewujudkan kegiatan bela negara dalam bentuk permainan simulasi. Bagaimana menerapkan bela negara di dalam kehidupan lingkungan RT RW? Menurut saya, membantu orang yang sedang kena musibah seperti orang yang sakit, orang yang meninggal dunia gitu. Mbak dari remaja, menurut pendapat saya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Kemerdekaan seperti perlombaan 17 Agustusan. Dalam perlombaan tersebut, biasanya remaja menjadi panitia penyelenggara. Pertama, simulasi PKBN ialah mewujudkan kegiatan bela negara dalam bentuk permainan simulasi. Oh, apa itu? Perlombaan sanksi. Kita berhitung dulu, ibu-ibu. Satu, dua, tiga, empat. Menyanyikan maju tak bentar. Membela yang berat. Maju tak bentar. Kedua, simulasi PAR, sistem sharing, take and give berbagai pengalaman, berbagi pengalaman dalam hal pengasuhan anak dan remaja. 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan. Mari kita terapkan di dalam keluarga. Keluarga berencana, dua anak sehat. Pola asuh anak dan remaja Leuwih Koja siap, hebat. Kita hitung sama-sama mulai dari start. Satu, dua. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan?
Silahkan. Harus tenang, tidak boleh stres. Jadi si ibu hamil jangan banyak pikiran. Menurut saya, bagi suaminya harus lebih memperhatikan istrinya. Terus jaga istrinya supaya pikirannya tenang. Apa? Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Itu kan pertanyaannya. Tadi juga para peserta bukan tidak benar, tapi itu juga sudah benar. Cuman ada yang kurang mungkin, tidak bekerja terlalu berat. Itu si ibu hamil itu jangan sampai ke gawe lah berberatan gitu, atau jangan kerja misalkan terlalu berat supaya tidak capek. Akhirnya tadi udah nyambung bahwa kalau misalkan terlalu capek itu bisa menimbulkan si bayi dalam kandungan itu bisa merasakan stres. Yang ketiga, simulasi trafficking ialah pembekalan ilmu lewat permainan simulasi serta sosialisasi Undang-Undang Trafficking Nomor 21 Tahun 2007. Assalamualaikum, apa kabar? Baik! Pajar! Keren! Pajar! Keren! Jabar juara! Yes, yes, yes! Trafficking! No! 1, 2, 3! Kalau ada orang yang tidak dikenal mencari tenaga kerja, kita harus lebih waspada. Kita tanya izin dari yang lingkungan paling kecil lah, RT. Terus tanya untuk bekerja itu minta persyaratannya apa aja, minta tahu persyaratannya. Kalau misalkan tidak, mereka itu tidak memerlukan persyaratan, itu perlu dicurigai. Yang keempat, simulasi genre ialah sarana edukasi melalui permainan dengan menyelipkan pengetahuan seputar kesehatan atau melatih memecahkan masalah, melatih kerjasama, melatih emosi, dan berusaha melatih target. Joni dan Ambar adalah sepasang kekasih yang masih muda dan duduk di kelas 3 SMA. Orang tua mereka ingin segera menikahkan mereka karena tidak mampu menyekolahkan lebih lanjut ke perguruan tinggi. Namun Joni dan Ambar merasa belum siap untuk menikah karena mereka belum memiliki penghasilan sendiri. Apa yang harus dilakukan Joni dan Ambar untuk meyakinkan orang tua mereka untuk bekerja terlebih dahulu sampai usia cukup matang baru menikah? Orang tua kita nggak mampu, tetapi kita punya keyakinan untuk ingin melanjutkan kuliah atau misalkan ingin masuklah itu sambil bekerja. Ya intinya kita kesadaran tersendiri ya, ya maksudnya kayak gini, kita emang pengen kuliah, kita pengen lah gitu kan, untuk maju buat masa depan dia. Kalau misalkan dia emang benar-benar punya keinginan, bisalah kita sambilan bekerja, tetapi kita masuk dalam universitas juga. Oke, okay, tepuk tangan. Salam genre. Salam. Salam genre. Salam. PKB diikuti oleh bapak-bapak, keterlibatan ayah dalam pola asuh. Inovasi remaja Karang Taruna dan Retana, pembudidayaan ikan lele. Ikannya benih, bibit. Bibit dari kecil? Ya, ukuran 35, 57. Biasa nanam kan 57 ya Pak ya? Ya. Biasanya. Sebulan, dua bulan bisa panen kita. Ya, sebulan bisa disortir Bu. Bisa disortir, sortir, yang besar diambil, ya. Kemudian pindahkan. Pindahkan. Supaya tidak memakan yang kecil. Yang kecil. Yang keenam, inovasi pola asuh anak dan remaja dengan cara sosialisasi 7 materi PAR melalui virtual Zoom.